Bagaimana bisa bagaimana menjelaskan manusia berbeda dalam bertingkah pada dua kecenderungan. Ada manusia yang berinfak, bertakwa, percaya akan adanya pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada manusia yang kafir dan merasa dirinya cukup dan mendustakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita punya kecenderungan yang selalu istiqomah dan berinfak serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan yang hampir serupa. Assalamualaikum. Mohon nasihatnya bagaimana kita istiqomah dalam kebaikan karena godaan setan sangat banyak di sekitar kita. Itu adalah jawabannya dari kedua-duanya. Itu adalah hadis yang sudah kita bacakan.